Halo cuy, balik lagi sama gue Randy. Dan pada video kali ini gue akan memakai Brody ya. Jadi ini gue ambil Brody untuk meng-counter carry, karena di sini seperti yang kalian lihat di musuhnya ini lawan gue ada carry ya. Jadi dia salah satu MM terfavorit ya pas M4, jadi bahan ban juga karena akibat dari rewardnya Golden Staff dia jadi terlalu overpower gitu. Dan di sini tujuan gue untuk ambil Brody adalah kenapa dia bisa counter. Yang pertama, Brody ini MM mandiri ya, dia nggak terlalu butuh banget penjagaan sebenarnya, karena dia juga bisa kabur dengan combo skill 2 dan flickernya. Terus juga damage-nya yang burst damage dapat ngilangin carry dalam sekejap ya, apalagi kalau BOD udah jadi sama Hunter Strike, itu carry sekali combo bisa hilang gitu loh. Jadi di sini akan gua kasih tahu tips ketika kalian laning lawan carry. Yang pertama, di sini kan di tim lawan itu carry-nya di GB ya. Jadi si carry-nya ini di GB sama ST, sedangkan gua nih nggak di GB gitu. Nah, cara ngakalinnya gimana? Yang pertama, kalau bisa kalian last hit ya, last hit minion. Nah, ini gua agak susah sih sebenarnya last hit minionnya, karena basic attack Brody agak lama gitu. Jadi kita usahakan harus bisa last hit minion ya terutama. Terus juga ini kalau udah ada Estes gini, kita lebih baik main di deket, agak sedikit ngebelakangin tower lah kita. Jadi biar apa ya isanya, nyari jaga aman, karena biasanya kalau di press gini nih core lawan dateng. Nah, ini gue bikin mentahan Fury Hammer baru gue jadiin sepatu. Kenapa di sini gue bikin Fury Hammer dulu? Karena jaga-jaga kalau misalkan si karinya ini beli leg plans ya, jadi item dasar gitu, item defense dasar. Dan di sini gue nggak jadiin sepatu deh, gue jadiin BOD dulu ya. Nah, di sini kalau udah ada bisa ulti sebenarnya lebih bagus ultinya untuk ulti minion ya, karena buat clear lane juga biar lebih cepet. Dan kalau kalian sumpamanya nanya kenapa gue nggak pakai Heptasis, gue lebih milih Hunter Strike. Yang pertama, Hunter Strike ini ngasih cooldown reduction ya. Terus yang kedua, dia damage-nya bukan damage sih, sorry, nambahin movement speed juga gitu ya. Jadi lebih enak aja. Dan di sini gue minta bantuan sama tim gue, Eudoranya datang, dia langsung cek boost sama Tigreal ya, karena di sini langsung untuk pick off carry untuk membantu gua farming, dan carrynya di sini ke pick off. Jadi di sini juga ketika kalian pick Brody itu juga butuh bantuan dari tank dan juga mage kalian, karena mau bagaimanapun di sini carrynya di GB Estes, yang dimana Estes ini kan ngeselin banget ya, apalagi healnya yang deras gitu. Tapi di sini gue nggak jadi Hunter Strike gue dulu, gue milih BOD. Kenapa? Karena begitu stack Brody gue full di badan mereka gitu, gue langsung bisa ulti dan langsung bisa mokat gitu loh. Kalau BOD udah jadi, ini nggak Estesnya nggak mati tadi karena BOD gue belum jadi ya. Tuh kalau udah BOD gue udah jadi, setengah pun bisa hilang Estesnya gitu sekali gue ulti dengan stack yang penuh guys. Nah, di sini untungnya si Tigreal langsung paham ya dengan jobdesk dia, jadi dia bantu GB gue dulu gitu, karena dia sadar Estes nih sama Kari. Terus kalau misalkan dibiarin gue bisa kalah gold, dan di sini kita langsung press aja karena gue pengen banget nge-split push towernya ya. Dan di sini bisa mati sini carry-nya nih, kalian lihat ya damage gue tuh, itu stack 2 udah segitu tuh damage-nya. Nah, kalau kayak gini kalian hajar aja terus. Kalau kalian balik ini kalian mati, bisa mati. Kenapa bisa mati? Yang pertama, Estes itu kan ada pasif yang dia 100 gitu, ada dah kalau kalian nanti main Estes itu ada pasif lah. Dan itu basic attack dia lebih sakit dibandingkan biasanya. Dan itu kalau gua kabur, gua udah tadi kan dikasih skill 2 tuh. Gua nge-slow itu gua bisa, malah gua yang kekill gitu. Jadi kalau dua kondisi kayak gitu kalian hajar aja. Kalian jangan takut, damage kalian itu lebih besar daripada Estes gitu. Walaupun Estesnya bisa ngeheal ya, tapi lebih apa ya, lebih sakit tetap aja, lebih bisa menang kita gitu loh. Nah, kalau kayak gini kalian cicil-cicil aja dulu nih. Kalian cicil, udah gitu dapat ulti, mati karinya. Nah, ini BOD udah jadi, ini udah enak banget sih. Nah, kalau BOD udah jadi gini sih udah enak ya guys ya, bisa langsung finishing. Kalian bisa langsung bikin sepatu ataupun bikin defense ya. Sebenarnya kalau gue sih lebih prefer bikin sepatu sih habis BOD gini.
Terus ataupun kalian mungkin mau jadiin Fury Hammer juga bisa. Nah, ini Vale-nya gue culik nih guys. Kalian pakai skill 2, sikut, skill 1, basic attack, ulti. Nah, ini udah pasti mati. Dan ini damage Vale enggak berasa tuh karena dia salah ambil peningkatan ulti. Harusnya dia ngambil damage ya. Ini malah ngambil kayak stun gitu deh kalau saya itu cece. Karena harusnya sih damage sih kalau menurut gue pribadi ya. Nah, di sini buff merahnya kita colong aja sih langsung karena Brody tuh kalau udah pakai buff merah tuh udah sakit. Dan di sini gue pakai emblem MM ya guys ya. Lebih enak aja sih gue pakai emblem MM dibandingkan emblem assassin. Gak tau kenapa lebih enak MM aja gitu. Pas udah sering nyoba pakai emblem MM, lebih enak emblem MM sih guys. Nah, untuk item selanjutnya ini gue ambil bikin item endless battle. Jadi Fury Hammer gak gue jadiin karena gue pikir nih mana Brody gue agak boros. Jadi gue langsung jadiin aja endless battle gitu loh. Nah, ini aduh nggak dapet sih Sun Jin, harusnya dapet sih itu. Tapi kalau dapet sih enak ya, karena cuman gitu lah. Sun Jin lincah, skill satunya bisa apa sih namanya, imun ya, kabur gitu, jadi lebih enak. Nah, ini gua sikut gua ini, tapi ini jadi contoh kayak sih gua mati guys, bukan bener mati. Ini jadi contoh ya. Nah, ini gua udah hidup lagi nih di sini. Terus di sini kita langsung rotasi aja ke atas ya, ke lane kita gitu loh. Dan di sini kalau kalian nanya kenapa gua jarang rotasi ya di game kali ini, karena ini udah Hellcart-nya udah GG ya, dia makronya udah jalan, Hellcart-nya jalanin lane-nya juga, terus ciduk-ciduk juga, jadi gua nggak perlu rotasi banyak-banyak. Nah, ini kalau udah war-war kayak gini, lihat posisi yang dapat enak kita hajar aja. Nah, tuh gua dapat double kill kan, jadi udah Brodin udah enak lah, nggak perlu late game banget mainin ini hero guys. Nah, ini Lapu maju langsung aja kita sikut ya, kita agak mundur-mundur cicil dari jauh karena Brody juga walaupun di luar jangkauannya kalau itu masih bisa kita tarik ulur ya. Jadi kalau main Brody itu ibarat kata kayak main layangan lah gitu. Dan juga kelebihan Brody ketika lawan Kari ini kan Kari nggak bisa nge-stun ya. Nah, kalau Brody kan bisa nge-stun tuh. Nah, kalian ini mainnya di bus, harus di embus ya, di kayak di rumput-rumput gitu, karena buat biar cepet stack 4, begitu stack 4 kalian langsung ulti tuh Kari hilang, apalagi BOD udah jadi pasti hilang gitu. Nah, ini kayak gini gue salah langkah nih guys, jangan dicontoh ya. Gue flicker cooldown, gue asal masuk dan berusaha warin ya, gue udah ditembakin turret dan serba salah sini, dan gue akhirnya ke pick up sih kalau udah kondisi kayak gini. Nah, di sini kita udah hidup kembali, kita langsung aja rotasi ke mid, jadi nggak ke atas karena lane atas udah kedorong. Nah, di sini kan ada Kari nih sama Lapu. Kalian tuh cicila dari jauh tuh, dari tarik ulur gitu, set udah dua, coba aja ulti gitu. Tuh kan bisa langsung ke pick off karena damage kita juga udah sakit, udah menanggul juga. Jadi udah enak lah. Duh, tadi gua malah nyerang Lord ya, bukan nyerang Lapu. Kadang kayak gitu sih guys, ML kontrolnya gitu loh. Paling nanti gue setting-setting ulang untuk settingan gameplay gue lah ya. Jadi sebenarnya kalau dibilang Kari sama Brody, Kari itu lebih ngeri ke late game ya. Kalau Brody itu kayak ke early sampai mid sih, karena dia udah sakit gitu loh. Dan juga dia juga Brody nggak perlu juga banyak item-item damage, dia bisa dikombinasin pakai item tank. Kayak misal kalian mau Brody-nya nggak terlalu ini banget, misal kepres banget, kalian bisa cuman di Hunter Strike BOD, ataupun kalian bisa 3 item tank, 2 item tank itu juga bisa, karena Brody juga MM yang fleksibel. Jadi nggak perlu banget banyak-banyak item defense lah, karena dia juga udah di buff-buff juga kan si Brody. Jadi lebih enak lah tuh, kalian bisa lihat Lapu-Lapu langsung mati, dan ini udah triple kill sini gua. Jadi udah enak banget lah, tinggal nge-end aja sih kalau ini mah. Oke lah guys, ini udah di end. Mungkin segini aja dulu untuk part video kali ini. Gua harap kalian suka. Kalau kalian suka, kalian bisa klik like dan juga subscribe. Dan kalau misal kalian mau request hero ataupun tips and trick, bisa langsung komen aja guys. Nama gue Randy, see you in the next video guys. Bye bye.